Guys, jumpa kembali di channel Utusan Tuhan. Sebuah channel yang kadang meliput sesuatu yang tangible, yaitu tato, dan intangible, yaitu horror. Kali ini kita akan membahas tentang tiga tinta hitam yang kerap dipakai tato artis di Indonesia. Oke, yang berikut ini adalah Pantera XXX yang berasal dari Italia, tergolong barang baru. Ini Vaseline mengganggu pemandangan. Tergolong barang baru. Oke. Dan dikhususkan untuk blocking sebenarnya ini. Yang kedua adalah tinta dinamik biasa yang sudah sering dikenal. Dan ini yang kecil adalah tinta dinamik Triple TBK, suka disingkat menjadi TBK. Yang akan kita bahas kali ini adalah saya ingin mencoba shading 50-50 tinta, 50 air dari ketiga jenis ini dan mencoba tekniknya pada kulit saya sendiri. Karena teman-teman saya semuanya somse, nggak ada yang mau menjadi korban. Ya iyalah, nggak ada yang mau jadi korban, gila loh. Oke, simak videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ketik. Terima kasih. Berikut ini adalah shading yang adalah tato lama yang akan saya shading di bagian ini kan hitam, di sini akan saya shading 50%, nanti ke sini hitam lagi kalau kuat. Tapi yang penting adalah di sini kita akan melakukan shading 50% dengan tiga tinta yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Pantera XXX, Dynamic biasa, dan Dynamic Triple Black. Oke, semoga tidak sakit. Dan kita akan video ini dua ya. Jadi video pertama ini kita akan melihat ininya, nanti video kedua akan kalian lihat hasilnya. Maaf, boleh dong gagap, masa nggak boleh. Oke, sekarang saya mau mulai memasukkan. Dikocok dulu. Diisi setengah cup aja, ya. Ini juga setengah cup aja. Setengah cup saja. Akibatnya kita di ban, di suspense untuk beredar di fora global. Oke, dan seterusnya ya. Saya mengambil 3 buah tusuk sate untuk mengaduk masing-masing cupnya. Jadi tidak warnanya tidak bercampur, oke. Nanti bisa dilakukan dengan jarum tato juga pada mesin, tapi ini sebelumnya kita sebaiknya diaduk. Fokus apa enggak sih? Oke. Thank you guys, saya akan mulai ini, jangan sampai lupa. Triple black, dynamic biasa, Pantera. Saya rotary machine dengan power supply kecil saya yang menyedihkan itu. Kita mulai dengan triple black, biar triple black ya, sebelah paling kanan. Oke. Untuk yang triple black akan diaplikasi pada huruf K bagian bawahnya. Oke. Apa tadi saya mau bilang ya? Oke, ini triple black ya.
Bismillah, guys. Jangan lupa pakaikan Vaseline dulu. Vaseline. Sekarang saya mulai mencoba shake. Break. Dengan Haji Santo, tanggal ketika mahasiswa demo bertemu Haji dan peristiwa itu menunjukkan bahwa kalaupun masuk pengadilan, saya memakai teknik tidak menekan. Ini kenapa kameranya nggak mau fokus? Kemampuan lobinya tidak memakai teknik yang tidak menekan, dia jadi semacam dengan 50 ink 50 water ya, betul. Untuk K ini dengan triple back ini yang berharap, karena nggak ada yang megangin kamera, Anda nggak bisa lihat teknik shading saya yang super hebat itu. Maaf, terima kasih. Oke, demikianlah shading saya triple black. Sekarang kita akan jalan ke dynamic biasa untuk huruf I ya. Untuk tiga tinta bermain, kita harus punya tiga cup of aquades ya, air murni ya. Ini tadi yang triple black sudah. Sekarang saya pakai yang ini buat dynamic. Oke, guys, tapi dicuci dulu ini sebelum pindah tinta ya. Shading sudah lebih rapi. Sekarang kita masuk ke Pantera XXX. Oke. Justru mendorong orang untuk berambisi. Jadi pemimpin bagus juga, tetapi kalau dia sendiri yang berambisi dan demikianlah tiga tinta sudah masuk sebagai shading. Saya rapikan lagi. Jadi K adalah triple black, I adalah dynamic biasa, dan ini adalah Pantera XXX. Thank you for watching. God bless. Utusan Tuhan.